Karena kan kalau air laut itu susah diprediksinya, kelihatan aman, ternyata berbahaya gitu. Suasana lebaran di pantai Karang Paranje, Garut Selatan, ini dia. Pengunjung begitu banyak, ngebludak. Lihat, no, di sana banyak kendaraan yang terparkir sampai ke tengah lapang bola. Tidak ada yang mau nyebrang, guys. Awas, hati-hati. Nanti tar, nanti kasih out. Awas, hati-hati. Tanya-tanya, tong dirinya bahaya. Lagi dibilangin sama teman saya supaya disuruh naik ke atas, soalnya itu sangat bahaya, di situ airnya sangat keras. Takutnya kasiot nanti ke tengah. Kebetulan airnya lagi pasang sampai ke sini muncratnya, ini hemburannya sampai ke sini nih, balong-balong yang di tengah ini sampai penuh, tersiram dari sana, tersebrot. Di Karang Paranje yuk, air nyampe ke sini, bulan dari pasang nyampe ke sini, suasana masih dalam keadaan kondusif di saat lebaran seperti ini. Alhamdulillah aman ya. Aman. Lihat itu semburan airnya, kayaknya kita lagi nyampe ke sini. Ini juga sampai ke sini, ini basah-basah ini. Iya betul. Sana. Pengunjung lumayan banyak juga ya. Ini wisatawan lokal Pak ini, Pak. Lokal kebanyakan lokal. Kita turun ke bawah. Ini turun. Kita nyebrang lagi. Kita nyebrang di sini, banyak orang-orang yang pada mau ikutan nyebrang. Di antaranya si Mbak ini. Nah. Orang yang untung aja sempat dikasih tahu supaya naik ke daratan. Tadinya di sono, di tengah-tengah air yang deras itu. Suasana pantai di Karang Paranje. Dari mana, Kak? Dari mana? Bandung. Oh. Jauh ya, macet ya. Hati-hati, Mas, kalau dari Bandung ke wilayah di sini jangan terlalu berani ke air. Kebanyakan yang korban-korban di sini itu darah, kebanyakan orang Bandung. Hati-hati kalau orang Bandung di sini. Karena kan kalau air laut itu susah diprediksinya, kelihatan aman, ternyata berbahaya gitu. Ya, lagi mulai pasang. Ini belum, bentar lagi ini udah gak bisa nyebrang. Ini masih peningkatan. Kalau nggak bisa, nanti nggak bisa nyebrang, harus nunggu sampai sore di sini. Iya. Ya, jangan lama-lama di sini, soalnya ini air semakin besar ini. Iya. Begitulah untuk ngasih tahu ini orang-orang turis yang dari Bandung, dia balik lagi, gak mau lama di sini, soalnya dikasih tahu kalau kelamaan di sini gak bakal bisa pulang, harus nunggu sore gitu. Kasihan. Emang iya, ini masih membesar ini airnya. Coba itu.
Ibu-ibu lagi pada rempong di sana. Nantangin ombak itu ibu-ibu. Dia enggak tahu kalau ombak di sini ada ininya, ada durinya. Ada tulangnya, keras loh. Itu nantangin itu, ibu-ibu nantangin. Nah. Ayo. Alah, 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 alah. Atau yang bahaya itunya. Cah. Oh. Itu bapak-bapak sotoy. Ada. Ada, baik dah bang. Itu. Ya, oh belum. Oh belum. Masih nantangin. Dia itu maju lagi ke depan. Aduh, ini sangat berbahaya ini. Coba lihat itu. Wow. Oh, nah itu masuk nyampe dia itu. Nyampe lari. Nah, ini belum apa-apa ini. Ini belum maksimal. Jangan coba-coba. Untuk memperingatkan agar enggak terlalu berani ini di sini. Aja. Tuh, kali. Benar kan tuh? Nantang maut. Ayo, itu uang, ayo. Alah, baik, hayu, jemuran. Hayu. Oh, ibu-ibunya udah turun. Itu ada lagi itu. Kita omelin. Jang, kita omelin habis-habisan, Jang. Lo tuh cari kojor ya, gitu. Yang ngomongnya. Munting wa tunting di dia mah. Di paling mana, Pak? Di paling mana? Ah, di mana tadi? Oh, iya, bahaya di dia mah. Bahaya. Nempel-nempel ya. Ayo, Mak. Ayo, nah. Untungnya puten pisannya. Ya, ayo Wanasari. Udah setelah diomongin dia udah mulai turun.